7.45 malam. Hanya di Trans 7. Hati-hati dengan yang Anda lakukan. Banyak kamera pengintai yang akan merekam gerak-gerik Anda di luar sana. Banyak pula kejadian tak menyenangkan dan merugikan yang terekam. CCTV, Senin sampai Jumat jam 8 malam, Sabtu dan Minggu jam 5 sore, hanya di Trans 7. Ikutan audisi, mau nampang jadi bimbang. Kopi Go Mini Coffee. Ambil kopi sejangkauan jari, baru. Cappuccino yang creamy, bikin relax lagi. Kopi Go Mini Coffee, kopi sejangkauan jari. Buacem. Itu tanda ada kuman berkembang biak. Tuang Dettol anti kuman kualitas prima ke dalam bak mandi. Bunuh kuman dengan segera. Wanginya sehat. Dettol melindungi. Antiseptik nomor 1. Rekomendasi para dokter. Cuaca ekstrim membuat virus, bakteri, dan jamur penyebab penyakit berkembang cepat. Dettol, efektif membunuh kuman agar keluarga Anda tetap sehat dan terlindungi. Kalau bukan saya yang merawatnya, siapa lagi? Dettol melindungi. Harga khusus. Puas jadi diri sendiri. Sementara itu rata-rata IQ manusia hanya antara 85 hingga 115. Hanya 1% manusia di bumi ini yang memiliki IQ di atas 135. Jacob Burnett sebenarnya adalah anak yang didiagnosis menderita sindrom Asperger's atau autisme. Dokter mengatakan kepada orang tuanya kalau bocah itu tidak akan pernah berbicara. Diakui bahwa IQ Jacob melebihi IQ Albert Einstein, yaitu 170. Dengan IQ melebihi Albert Einstein ini, Jacob berhasil masuk di Indiana University, Purdue University Indianapolis di usia 10 tahun. Luar biasanya, pada saat umur 3 tahun, Jacob berhasil menyusun puzzle sejumlah 5.000 keping. Dan ia juga sudah bisa membaca peta sebuah negara bagian. Tak hanya itu, Jacob pun bisa menghafal nama jalan besar dan kode plat nomor kendaraan. Pada usia 14 tahun, ia telah terdaftar menjadi mahasiswa program master bidang fisika kuantum. Orang tua Jacob sendiri baru menyadari kemampuan Jacob saat ia mulai beranjak besar. Kini, Jacob dan keluarganya menjalankan sebuah badan donasi bernama Jacob Place untuk anak-anak dan memakai ceritanya untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah mitos soal autisme. Jacob Burnett bukanlah satu-satunya bocah jenius yang berotak melebihi Albert Einstein. Seorang anak bernama Marco Kalasan adalah bocah yang telah memiliki prestasi luar biasa. Bocah jenius asal Macedonia ini merupakan insinyur sistem Microsoft termuda di dunia. Bocah laki-laki yang terlahir pada tanggal 24 Juli tahun 2000 ini memiliki IQ di atas rata-rata. Bahkan IQ-nya melebihi IQ dari Albert Einstein. Kecerdasannya ini membuatnya memperoleh sertifikat ketika ia berusia kurang dari 7 tahun. Ia memegang 4 sertifikat Microsoft dan menulis buku 312 halaman tentang Microsoft Windows 7. Tak hanya itu, Marco, bocah laki-laki ini telah melakukan tes psikologi pada tahun 2008. Hasilnya menunjukkan ia memiliki dasar yang luas akan pengetahuan dan minat di daerah yang berbeda. Marco memiliki motivasi yang terus-menerus, keingintahuan intelektual yang jauh dari anak-anak lain, kreativitas, kemandirian, akurasi, kecepatan, dan juga ketekunan dalam bekerja. Buku karyanya pun didukung oleh Departemen Pendidikan dan diajarkan di sekolah-sekolah sebagai kurikulum secara gratis. Ia juga menciptakan sebuah proyek untuk belajar melalui internet menggunakan kualitas tingkat tinggi.
Cerita terakhir dari bocah jenius lainnya adalah seorang gadis muda berusia 13 tahun. Neha Ramu, gadis muda yang memiliki kecerdasan melebihi seorang Albert Einstein. Neha datang ke Inggris dari Bangalore di India ketika dia berusia 7 tahun. Neha Ramu diketahui memiliki otak jenius melebihi Einstein setelah ia mengikuti Mensa IQ test untuk anak seusia dirinya. Dan hasilnya pun mengejutkan semua orang. Terbukti bahwa Neha Ramu memiliki IQ hingga 162. Memang selama ini Neha Ramu dikenal menonjol di sekolahnya. Dalam sebuah tes IQ, Mensa IQ test, Neha mampu mencapai skor sempurna dalam ujian masuk sekolahnya. Mengejutkan bahwa ia berhasil mencatat skor 280 dari 280 poin maksimal, alias tak ada salah satupun. Bertolak belakang dengan stereotip para jenius lainnya yang kerap digambarkan sebagai orang yang serius dan kutu buku, Neha Ramu justru senang bermain video game, chatting dengan teman-temannya, dan ia pun tak suka bila dipaksa untuk belajar. Jangan lupa saksikan informasi yang unik dan menarik lainnya setiap Senin sampai Jumat pukul 17.55 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Trans 7. Selamat malam. Halo pemirsa, kami dari The Baginda. Saya Princess Cinta Penelope, saya Ratna Anjani. Saksikan CCTV hanya di Trans 7. Keren abis, seru banget, kegilaan-kegilaan yang kita nggak pernah sangka ada di sini semua nih. Nah, yang tukang nyolong suka aneh-aneh, nih, you kegap man, ketangkep basah di CCTV ini.